Sebuah jembatan sepanjang 30 meter di kawasan Cipatat, Bandung Barat, ambruk setelah diterjang banjir bandang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sejumlah desa lumpuh total dan terisolir akibat terputusnya akses jalan. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah jembatan ambruk hingga membuat warga harus memutar arah sejauh 10 km. Jembatan Ciames sepanjang 30 meter dengan lebar 2 meter yang terletak di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat, Senin pagi ambruk diterjang banjir bandang. Bangunan jembatan terbelah hingga puing-puingnya sebagian menutupi aliran sungai. Peristiwa ambruknya jembatan terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi setelah hujan deras mengguyur sehingga membuat sungai Ciames meluap dan terjadi banjir bandang. Terisolasi gimana warga atau gimana? Tidak bisa melintas? Ya, tidak bisa melintas. Akses jalan semuanya dari sini semua. Terputus jadi kan? Terputus. Kalaupun ada, memutar lebih jauh atau gimana? Lebih jauh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, ratusan kepala keluarga di dua desa dengan total 10 RW terisolir dan lumpuh total. Pasalnya, jembatan ini merupakan akses utama penghubung jalan ke sejumlah desa di Cipatat. Ada 4 RW, ya. Tapi yang sering-seringnya dilalui oleh dalam warga Cipatat, gitu ya. Karena ini salah satu jembatan yang sering digunakan oleh warga. Artinya sekarang terputus total sama sekali, nggak bisa dilintasi? Sekarang terputus total. Kebetulan kami juga sedang memikirkan untuk akses sementara, yaitu. Sementara itu, jembatan sepanjang 15 meter yang melintasi Sungai Cisapi, Kecamatan Kawulu, Tasikmalaya ini, ambruk Senin sore. Hujan yang terus mengguyur di Tasikmalaya membuat pondasi tergerus air. Akibat terputusnya jembatan, akses warga di Desa Gunung Gede dan Gunung Tandala terputus. Warga pun terpaksa harus mencari jalan memutar sejauh 10 km untuk sampai ke pusat kota. Daerah mana jalan? Ini jalan kebetulan jalan akses hidup ya Pak, dari Kelurahan Gunung Gede ke wilayah Gunung Tandala dan Urung. Kebetulan kalau kita mau ke perbatasan memang cukup lumayan gitu, jaraknya. Harus memutar jauh lah, kalau dari sini harus memutar ke wilayah Kelurahan Gunung Tandala. Itu diperkirakan hampir 10 kilo. Sementara itu, pasca putusnya jembatan Cisapi, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat karena kondisi tanah masih rawan amrol. Warga berharap pemerintah segera turun tangan membangun jembatan darurat atau alternatif yang dekat agar aktivitas warga tidak terganggu. Tim Liputan, Transmedia.